ke Bu Ansoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca surah Kahfi ayat 1 hingga 10. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اهد قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Yang pertama sekali, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillah ta'ala. Yang keduanya, radina billahi rabba, kami semua redha Allah Tuhan kami. Wa bil islami dina, kami semua redha Islam cara hidup kami.
wa bi Muhammadin rasula, dan kami semua redha bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang rasul. Terima kasih mengurusi majlis yang berusaha mengurusi masjid serta seluruh jantan kuasa Tuan Imam dan seluruh para pegawai masjid, wakil dari Jabat Agama, seterusnya muslimin dan muslimat, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ini orang yang sama ke orang lain? Kalau sama balik kena balik separuh. Kesian orang belah sini sebab masjid sini kecil sikit. Nah, yang semalam masjid Al-Azim agak besar pun penuh. Masjid ni saya rasa 1/3 kot dari masjid semalam. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan saya dan tuan-tuan semua untuk hadir ke dalam rumah Allah. Yang bawa kita pada malam ini ialah Allah Subhanahu Wa Taala untuk duduk. Malam ini tidak ada pemberian agihan duit RM1,000. Malam ini tak ada kenduri kambing seorang seekor. Malam ni tidak ada pemberian baju percuma ke semua yang hadir pada malam ni, ya Allah, untuk mendapatkan redha-Mu dan untuk mengetahui hakikat kehidupan di akhirat, iaitulah mendapat syurga Firdaus dan juga redha Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan kita semua datang dalam masjid pada malam ni, berhimpit-himpit. Dan masjid ni pun tak ada aircon juga macam semalam. Saya rasa sejuk. Tuan-tuan lah, panas sikit. Jadi kita tak panjang sangat kot sebab panas tuan-tuan. Tuan-tuan sekalian, mukjizat kedua terbesar Rasulullah selepas Al-Quran ialah Isra Mi'raj. Mukjizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Yang satu huruf pun tidak diubah walaupun setelah wafat Rasulullah 1400 tahun. Tuan-tuan buka Quran mula daripada Al-Fatihah sampai minal jinnati wan nas, satu huruf tidak diubah. Kitab-kitab agama lain banyak diubah, ditambah-tambah isinya. Tetapi Allah bersumpah untuk menjaga Al-Quran. Apabila Allah sebut a'udzu billahi minasyaitanir rajim, inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami, iaitulah Allah, kami yang turunkan Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kami yang akan menjaga Al-Quran. Ni ada, saya tengok ada adik-adik untuk kutip kutipan untuk Ramadan. Mana AJK tak? Tak ada. Sagi adik-adik jangan buat balik noh. Tidak dapat duit raya awal tu. Banyak. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok masjid memang duk buat buka puasa imarah Ramadan, bagi banyak sikit. Kalau tuan-tuan tengok tak buat apa, tulis nota bulan tu. Kan? Bagi imarah Ramadan. Jadi Quran yang pertama, mukjizat yang terbesar nombor satu. Dan mukjizat Rasulullah mencecah 1,000.
Ini maklumat kedua malam ni. Tuan-tuan balik, tuan-tuan balik ke rumah, tulis berapa mukjizat Nabi yang tuan-tuan kita tahu. Kalau 6 saja, maksudnya kita tak tahu lagi 900 lebih. Tapi kata sayang Nabi, bila tanya cinta Rasulullah, bila tanya dahulukan Nabi, kalau majlis selawat tiap-tiap bulan, kenal ke Rasulullah? Kenal. Berapa mukjizat Nabi yang tahu? 4. 1000. Antara mukjizat Rasulullah yang ramai umat Nabi tak tahu ialah apabila Nabi melihat ke depan, Nabi juga nampak di belakang. Subhanallah, itu sahih. Sallallahu alaihi wasallam. Ada keadaan Nabi tengok di depan, di belakang nampak. Sallallahu alaihi wasallam. Cari sendirilah yang lain. Ribuan, 1000. Nombor 2, tuan-tuan bayang, nombor 1 Quran, nombor 2 paling besar, Al-Isra wal Mi'raj. Ketika zaman yang belum ada helikopter, ketika zaman yang belum ada kapal terbang, ketika zaman yang belum ada jet, ketika zaman bahkan lori dan kereta belum ada, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu perjalanan yang mulia, dengan satu perjalanan yang aneh, iaitulah perjalanan Isra Mi'raj. Kalau cerita semua lebih kurang 7 jam hingga 9 jam. Maksudnya dalam 6 pagilah. 9 pukul 5. Sambung dengan sembahyang subuh. Larat dah. Memang takkan jawab. Tak ada siapa jawab. Lama tuan-tuan. Isra' wal Mi'raj, cerita yang sangat panjang. Sebab tu ulama karang kitab. Ulama karang kitab tentang Isra' dan Mi'raj. Nabi dua fasa hidup, Mekah, Madinah. 53 tahun Mekah, 10 tahun Madinah. Peristiwa Isra' Mi'raj waktu Nabi di Mekah, ketika kerajaan Mekah adalah orang-orang Quraisy, bukan orang Islam. Orang Islam di pulau 3 tahun. Sebiji gandum tidak boleh dijual. Akhirnya Allah arahkan anak-anak untuk makan. Perintah larangan jual beli ke atas umat Islam dan keluarga Rasulullah. Selesai 3 tahun, Nabi keluar berdakwah ke Taif. Siapa yang pergi umrah, siapa yang pergi umrah, dia akan dibawa berjalan ke Taif naik bas. Taif ni macam Cameron Highland, Saudi. Dia sejuk. Nabi setelah diboykot Rasulullah dan umat Islam, para sahabat, ahli keluarga Rasulullah 3 tahun, Nabi pergi ke Taif untuk berdakwah. Hasilnya, Nabi pulang, tubuh badan Nabi berlumuran darah, sehingga darah berkumpul di capal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jumlah yang masuk Islam hasil dakwah presiden para nabi dan rasul pergi ke Taif, jumlah masuk Islam 1 orang. Itu pun setelah habis balik daripada Taif, singgah sebuah kebun,
Kalau siapa pergi umrah, dibawa berjalan ke Taif, dia akan dibawa ke sebuah kebun anggur. Dalam tu ada masjid. Masjid tu nama Masjid Addas. Addas ialah nama satu-satunya lelaki yang masuk Islam waktu Nabi balik dari berdakwah di Taif. Ni bukan saya keluar tajuk ni. Yang ni mukaddimah Isra Mi'raj. Saya rasa tak masuk dah ceramah ni. Ini mukaddimah Isra Mi'raj. Kita akan masuk secara ringkas. Nabi balik, Nabi berehat dalam kebun anggur milik jutawan pembesar Mekah. Pembesar Mekah tengok Nabi, dikenal tu Muhammad. Habis tubuh badan berdarah. Kesian. Panggil pekerja nama Addas. Addas pergi bagi makan kepada lelaki itu. Pergi bagi makan buah anggur ini kepada lelaki itu. Addas satu orang pemuda. Dia pun bawa buah anggur tadi bagi kepada Nabi SAW. Nabi tanya daripada siapa? Daripada dua pembesar Quraisy di Mekah. Nabi pun pegang. Nabi pun tanya, siapa nama kamu? Kamu daripada mana? Daripada Ninawa. Bukan Nawa. Nawa di Syria. Ninawa Iraq. Bila dia sebut daripada Ninawa, Nabi pun kata, daripada sebuah kampung, seorang lelaki salih, Yunus ibn Matta alaihi salam. Yunus ibn Matta alaihi salam. Pemuda tadi terkejut, Addas terkejut, sebab dia datang daripada Iraq. Tuan bayang, Iraq ke Taif 1000 kilometer jauh. Dia kata, wahai lelaki, Yunus ibn Matta ini seorang lelaki salih. Tidak ada seorang pun di Hijaz ini yang mengenali beliau. Maka Nabi pun kata, Yunus itu saudaraku, sesama Rasul. Yunus itu saudaraku. Lalu Addas tanya, wahai pemuda lelaki, siapa kamu? Ana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun ajak dia masuk Islam. Dia pun kata, ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Balik daripada peristiwa tu di pulau 3 tahun, pergi berdakwah ke Taif, orang banding batu, orang banding kayu, orang banding slipper, ketubuh mulia, ketua manusia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada masalah. Saya pun berdakwah. Tapi kita tak pernah diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala seteruk itu. Semalam saya sebut di Masjid Al-Azim, orang Islam ikut berarakan kain kusam. Tadi PA saya dapat WhatsApp daripada seorang India. Marah. Sebab saya sebut orang-orang kita, orang Islam kita pergi ke perarakan itu. Panjanglah lagi. Tuan-tuan. Lagi jadi ceramah politik pula. Sensitif sikit tu. Subhanallah. Lepas tu tak boleh sebut. Kena biarkan anak-anak kita ikut perarakan begitu. Dalam agama kita diharamkan ikut perarakan itu. Tuan-tuan sekalian, alhamdulillah Rasulullah menyelesaikan dakwah. Rasulullah selesaikan urusan dakwah dengan para sahabat sehingga Islam menjadi sempurna ketika Nabi hidup. Islam jadi sempurna. Kita tolong sebarkan Islam. Pun begitu di Malaysia ni tuan-tuan, saya nak sebut kepada tuan-tuan.
di Malaysia setelah lebih 50 tahun merdeka, jumlah yang masuk Islam daripada selain Melayu belum sampai 5%. Sebut siap-siap bagi semua kita tahu. Jumlah yang masuk Islam belum sampai 5% yang bukan Islam. Kita jumpa Rasulullah nak jawab apa dengan Nabi yang sedang. 8 bilion manusia yang hidup atas dunia malam ni, daripada 8 bilion yang Islam, 2 bilion. Yang tak Islam, 6 bilion. Bila-bila masa saja mereka mati, mereka akan kekal di dalam neraka jahannam wal a'yadhu billah. Kekal yang tidak ada tempoh penamatnya. Tuan-tuan bayang? Tuan-tuan bayang kita duduk dalam masjid ni, duduk selama-lamanya. Nak buat apa Ustaz? Tak larat nak kira tiang, tak larat nak kira bilah kipas. Tak larat nak kira jumlah cermin di tingkap di pintu. Tuan-tuan bayang saya umum hari ni, tuan-tuan duduk dalam masjid ni, tutup pintu selama-lamanya. Agak-agak lepas berapa tahun jadi gila sekali dengan saya sekali. Tutup pintu, kunci dengan besi yang rapat, seperti mana neraka ditutup oleh para malaikat, dikunci, tak ada seorang pun boleh keluar. Tuan-tuan duduk selama-lamanya dalam masjid. Otak kita akan jawab, Ustaz, selepas 10 tahun. Gila. Duduk dalam ni je. Wa'iyadzubillah. Maka apakah keadaan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan tinggal dalam neraka jahannam buat selama-lamanya? Itulah perasaan satu orang yang menyeru kepada Islam bila dia melihat seorang muka, wajah dan susuk tubuh seorang yang bukan Islam. Itulah yang dia tengok dan dia fikirkan bila dia tengok satu orang bukan Islam dalam hati dia. Allahumma hdi ummat Rasulillah, wahai Allah, sampaikanlah hidayah kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu doa kita. Jadi Rasulullah balik daripada Taif selepas beberapa bulan berlaku peristiwa Isra Mi'raj. Hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala di atas kesabaran dan ketabahan Rasulullah berdakwah. Nabi lulus ujian satu, Nabi lulus ujian dua, Nabi lulus ujian tiga, bersabar, bersabar, bersabar. Allah pun hantar satu jemputan perjalanan langit. Subhanallah. Perjalanan langit. Yang mana perjalanan itu diisi programnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengisian itu pertama dan yang terakhir kepada satu-satunya Nabi, iaitulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu dia. Program tu, program macam tu. Ada Rasul lain yang pernah naik buruk macam tu juga. Sekejap lagi kita ceritakan kepada tuan-tuan. Saya buka kod dulu. Panas juga sikit. Ha? Kod ni nak bergaya lah. Ada beberapa rasul yang pernah menaiki buruk kenderaan syurga. Saya doakan kita semua nanti akan naik buruk satu hari nanti, insyaAllah. Mesti kena naik. Kalau tuan-tuan tak naik buruk, dia tak ada pilihan lain.
Sebab akhirat dua saja pilihannya, syurga, neraka. Tuan-tuan nak buat rayuan sapu sampah depan pintu syurga tak ada. Sama ada kamu jadi raja dalam syurga ataupun kamu jadi penghuni neraka yang hina walaiah. Tadi saya sebut satu dua contoh siksaan yang ada dalam neraka. InsyaAllah. Nabi ketika Isra' Mi'raj berumur 50-an. Ini maklumat yang keberapa saya tak tahu. Tuan-tuan, sebab saya rasa semua Imam Syafi'i ni semua tak tulis apa. Mereka kata tu yang rakam banyak nanti tengok. Tuan-tuan sekalian, Isra' Mi'raj, Nabi umur 50-an. Di Mekah, belum hijrah. Nabi tidur di rumah, malam tu di rumah Ummi Hanik binti Abi Talib. Dalam rumah tu ada Hamzah bin Abdul Muttalib, ada Ja'far ibn Abi Talib radhiyallahu anhum. Rumah bapa saudara Nabi, sepupu-sepupu Nabi. Ketika Nabi tidur di situ, ada riwayat kata di masjid, ada riwayat kata ada di rumah. Saya tak mau bahas tentang riwayat tersebut. Tetapi insya-Allah kesemuanya hadis sahih dan hasan, kisah yang saya bawa malam ni. Nabi tidur, turun tiga orang malaikat. Apabila malaikat turun, mereka akan turun dengan rupa paras manusia lelaki. Kadang-kadang rupa manusia tu menyerupai sahabat. Jibril alaihi salam turun kepada Rasulullah ratusan kali. Tiap-tiap kali turun, Jibril turun dengan rupa paras manusia. Sahabat yang paling hampir dengan rupa bila Jibril turun berupa dengan manusia adalah Dihyah Ibnul Khalifah Al-Kalbi. Sayyiduna Dihyah, seorang yang tampan lagi soleh. Dihyah, bola nama anak Dihyah, lelaki. Beliau lelaki. Malam peristiwa Isra' wal Mi'raj berlaku malam. Dia malam ni yang selalunya banyak berlaku benda-benda yang ketenangan, keajaiban, doa tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala di tengah malam. Tengah malam. Ketika penduduk Mekah lena tidur, Rasulullah juga ketika itu tidur. Bainan na'imi wal yaqdhan. Nabi di antara tidur dan sedar turun tiga orang malaikat. Semua dengan rupa paras manusia lelaki. Lalu membawa Rasulullah pergi ke masjid. Bawa Nabi ke masjid. Antara tidur dan sedar itu Nabi dibaringkan. Setelah Nabi dibaringkan, dada Nabi dibelah. Itulah kali kedua dada Nabi SAW dibelah. Dada. Zaman dulu sebut dibelah dada, orang kata realiti ke kiasan. Tapi zaman hari ni tuan-tuan, orang belah bukan setakat dada, satu tubuh ni doktor boleh belah. Buah pinggang ni boleh keluar, pebaik-pebaik-pebaik, mau masuk balik. Boleh keluarkan yang rosak, ganti buah pinggang orang lain. Orang tak kata tipu zaman hari ni. 1400 tahun yang lalu, dada Nabi dibelah kali yang kedua. Nabi tunjuk kesan belahan tu. Doktor yang merawat ataupun yang membuat pembedahan itu ketika itu, tiga malaikat dalam riwayat ni. Ada riwayat sebut dua malaikat.
Kali pertama dada Nabi dibelah ketika Nabi di perkampungan Bani Sa'diyah. Bani Sa'ad di Sa'diyah. Saya sebut Sa'diyah tu sebab tempat tu hari ini nama As-Sa'diyah. Siapa pergi umrah boleh ajak mutawif, jom pi melawat tempat Nabi membesar dulu, nama As-Sa'diyah. Saya dah sampai, alhamdulillah. Tempat Nabi membesar lebih kurang 6 tahun dengan Halimatu Sa'diyah dan bapanya Al-Harith, bukan bapa kandung. Ada, tapak tu masih ada. Tapak yang dulu, rumah tak ada dah. Tapak, tempat tu. Masih ada. Di situ, Nabi dibelah dadanya. Sehingga Halimatu Sa'diyah mengembalikan Rasulullah sebab takut Nabi dibunuh. Bawa balik Rasulullah ke Mekah. As-Sa'diyah ni dia luar sikit kota Mekah dalam beberapa jam perjalanan. Peristiwa kedua, dada Nabi dibelah secara hakikat. Lalu dikeluarkan jantung hati Nabi. Dicuci di atas satu bekas daripada emas menggunakan air zam-zam. Ya, ceramah saya bukan Islam dengar tuan. Ramai. Ramai bukan Islam. India dan China, Iban dan sebagainya. Ramai yang masuk Islam dengan saya pun. Telefon jumpa kan. Sebab tu yang ada mesej bukan Islam tadi tu. Dia orang dengar ni. Jadi saya kena cakap jugalah. Takkan nak rahsiakan. Saya cakap yang benar lah. Kemudian dibelah dada Nabi, dicuci. Sebab apa dicuci? Sebab sekejap lagi Nabi nak lalu satu perjalanan yang jarak daripada satu langit ke satu langit 500 tahun perjalanan. Tebal satu langit 500 tahun perjalanan. Ada 7 lapis langit. Tuan-tuan bayangkan bumi ini hanya seperti seketul butir pasir di angkasa lepas. Dan jumlah planet di angkasa lepas lebih banyak daripada butiran pasir di 7 lautan dunia. Subhanallah. Maha kuasa Allah. Luas tuan-tuan. Maha luas alam. Luas. Fakta ni dalam ilmu astronomi boleh dilihat fakta ini. Jumlah bintang yang melebihi jumlah butiran pasir. Lagi banyak jumlah bintang tu. Dan setiap bintang tu lebih besar daripada bumi ini. Nabi nak lalu perjalanan tu 7 lapis langit. Kemudian nak ke Sidratul Muntaha. Persiapan itu antaranya Allah arahkan para malaikat cuci hati jantung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikeluar kata Rasulullah dicuci. Subhanallah. Dikeluar lalu dicuci. Kita juga mempunyai benda yang sama di dalam ini. Tuan-tuan sekarang semua cuba cakap dalam hati. Cakap dalam hati. Sebut subhanallah. Tuan-tuan belah tubuh tuan-tuan 100, di mana hati tu yang sebut subhanallah tadi? Tak jumpa. Tapi ada. Bila kita sebut subhanallah, kita rasa di sini. Kita tak rasa di sini. Tuan-tuan sebut subhanallah, mana ada orang rasa di sini? Saya rasa di sini, Ustaz. Yang tu kena bawa awal. Tu boleh balik awal. Bila kita sebut subhanallah dalam, kita rasa di sini. Tuan-tuan belah 100, tak jumpa hati tu. Hati itulah tempat iman. Dan kalau kita buat dosa, disitulah dititiskan satu titis hitam. Ketika mana hati, seluruhan hati itu hitam, dia baca Quran, dia tak suka. Dia solat, dia tak suka. Majlis ilmu, dia tak suka. Bersedekah, dia tak suka. Orang bercakap tentang Islam, tulisan Jawi pun dia tak suka. Selit je lah. Sambil-sambil.
Dia tak suka, hati dia benci dengan Islam. Nama dia Islam, nama dia Islam, tapi hati dia sudah benci dengan Islam kerana seluruh hatinya hitam. Tuan-tuan sekalian, Nabi dibelah, kemudian dijahit. Kemudian dibawa seekor, seekor binatang syurga yang bernama Buraq. Nabi sebut ia bentuknya seperti kuda, lebih kecil dari kuda, lebih besar dari himar. Himar ni keldai. Malaysia tak ada keldai, kuda pun jangan. Dan ia binatang terbang. Semua nikmat dalam syurga adalah yang diimpikan oleh saya dan tuan-tuan di dunia ini. Saya sebut contoh kepada tuan-tuan, hari ini, malam ini, semua orang, kalau kita diberikan sebuah helikopter, semua orang nak. Semua dalam masjid ni, kalau diberikan pilihan untuk diberikan sebuah helikopter, semua orang nak. Tak tahu rumah. Sebab memudahkan perjalanan. Dia laju, dia terbang, dia tak ada traffic light, dia tak ada jam atas. Maka Allah sediakan kenderaan untuk ahli-ahli syurga adalah kenderaan binatang yang terbang. Membawa tuannya ke mana sahaja dia pergi. Maksudnya semua sama lah ustaz. Tak sama. Seperti mana kereta Toyota Vios tak sama dengan Mercedes, tak sama dengan kelajuan Ferrari, tak sama dengan harga Rolls Royce. Macam itulah Buraq dalam syurga nanti. Takkan Buraq Rasulullah sama dengan Buraq Wadi Anwar? Sama. Tapi semua Buraq. Tapi semua Buraq. Sebab apa tak sama? Sebab jumlah bacaan Quran tuan-tuan tak sama dengan jumlah bacaan Quran saya. Jumlah yang tuan-tuan sedekah tak sama dengan jumlah yang saya sedekah. Jumlah tuan-tuan sembahyang duha tak sama dengan rakaat yang saya solat duha. Daripada situlah perbezaannya. Maka nak mulia, nak hampir dengan semua Nabi dan Rasul, syurga mereka bernama Al-Firdausul A'la. Syurga 124 ribu Nabi, namanya Al-Firdausul A'la. Kata sahabat, ya Rasulullah, kamu dengan para Rasul semua duduk di Firdaus. Kami turun ayat Quran pada hari yang sama, wahai Muhammad, bagi tahu kepada umat kamu, mana-mana umat kamu yang bertakwa juga layak untuk masuk ke dalam syurga Firdaus. Boleh masuk dengan para Nabi dan Rasul. Masya Allah. Dengan para Nabi dan Rasul. Masya Allah. Maka dibawa binatang syurga, Nabi pun naik. Hari ini kita nak bagi tahu kelajuan. Hari ini kita nak sebut kelajuan bawa berapa tadi? Main daripada Sungai Petani ke ni? Oh, tak laju sangat, kereta banyak. 210 aja. Kita tahu 210 tak laju lagi. Contoh. Maka Nabi nak gambarkan kelajuan ketika itu. Rasulullah kata kepada para sahabat, aku naik Buraq tu, sekali dia bergerak sampai ke hujung. Sekali dia bergerak sampai ke hujung. Sekali dia bergerak sampai ke hujung. Tapi Nabi boleh tengok di bawah. Nabi boleh tengok. Bahkan Nabi boleh cerita dalam perjalanan balik, Nabi jumpa tiga rombongan di bawah. Maksudnya dia bukanlah macam selaju cahaya yang tu tak nampak apa.
Sebab Rasulullah cerita, Nabi nampak apa di bawah. Nabi cerita dalam perjalanan pulang nanti. Maka Nabi naik buruk, Nabi berhenti 3 kali. Yang pertama, Nabi berhenti di Madinah Al-Munawarah. Ini riwayat. Dalam Sunan At-Tirmidhi disebutkan riwayat tersebut. Nabi berhenti 3 kali dalam perjalanan pergi. Tempat pertama, Jibril buat turun Nabi, berhenti di Madinah. Tempat hijrah, tempat umat Rasulullah yang menunggu Nabi. Iaitulah kaum Ansar di Madinah Al-Munawarah. Kemudian tempat yang kedua, Jibril bawa Nabi berhenti di Tur Sayna. Tur Sayna ni di tempat Nabi Musa bermunajat dengan Allah sehingga Nabi Musa berkata-kata dengan Allah Subhanahu wa taala. Tur Sayna. Kemudian yang ketiga, Jibril berhenti di Bait Lahm, tempat lahir Isa ibn Maryam alaihi assalam. Berhenti 3 tempat. Last sekali pergi ke Baitul Maqdis, Masjidul Aqsa. Sebab tu tuan-tuan baca surah Isra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Daripada Masjidil Haram berhenti di Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa, Nabi masuk dalam masjid, kesemua rasul telah tunggu Nabi. Mimpi kah jaga? Dalam keadaan jaga. Kalau dalam bahasa Arab dia, manaman au yaqazah. Nabi melihat rasul-rasul manaman dalam mimpi. Au yaqazah. Jawapan dia, yaqazah. Jaga. Subhanallah. Macam mana Allah buat, itu kuasa Allah. Rasul-rasul ini telah wafat. Allah bawa rasul-rasul ini berimpun dengan Nabi dalam Masjidil Aqsa. Ya qazah. Ini dalil ya qazah. Dalil bahawa Nabi melihat Nabi lain secara jaga. Bukan tidur, secara jaga. Melihat rasul-rasul lain, bukan seorang. Melihat rasul-rasul lain secara jaga. Maka boleh tak mana-mana umat Nabi melihat Rasulullah secara jaga? Mungkin. Sebab setiap mukjizat Rasulullah, takunu an takuna, yajuzu an takuna, boleh untuk menjadi karamatan, kepada karamah kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana-mana mukjizat Rasulullah. Itu kaedah dia secara umum. Nabi tengok Rasul-Rasul yang yaqazah secara jaga. Kemudian solat dengan para rasul, Nabi mengimamkan Rasul-Rasul lain. Imam Allahu Akbar. Itu dalil bahawa Nabi kita ketua kepada semua Nabi dan Rasul. Alhamdulillah. Alhamdulillah ni'mat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa yang sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia disampaikan kepada Rasulullah. Nama orang tu. Dan setiap kali kita sebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah kembalikan roh Rasulullah untuk menjawab selawat dan salam kita. Itu semua ada hadis. Setiap kali kita menyebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah mengembalikan roh Rasulullah
untuk menjawab selawat dan salam kita. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sekalian. Kemudian habis solat, tuan-tuan tak payah tanyalah Nabi sembang apa. Ha, itu tak payah tanya, saya tak tahu. Dalam hadis tidak disebutkan secara terperinci. Dalam hadis tidak disebutkan. Habis solat, Nabi tambat buruk di satu tempat namanya Ha'itul Buruk, dinding buruk. Itu nama dalam ilmu kita, sejarah Islam kita. Nama dinding itu Ha'it Buruk. Orang Yahudi, dia letak nama dinding itu dinding ratapan. Ha, ini saya baru teringat. Hari ini, dinding itu masih wujud. Orang Yahudi namakan dinding itu dinding ratapan. Itu palsu. Sebenarnya dinding itu adalah dinding buruk. Tempat beberapa orang rasul yang dulu naik buruk, di situlah mereka tambah. Selesai. Kemudian selesai peristiwa Isra, secara ringkas Nabi dimi'rajkan. Apa maksud mi'raj? Daripada perjalanan daripada Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, itu nama mi'raj. Perjalanan daripada Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, mi'raj. Waktu nak naik ke atas, buruk ditinggalkan. Jibril alaihissalam bertukar menjadi malaikat. Jibril bertukar jadi malaikat dengan rupa paras malaikat. Itu kali kedua baru Nabi tengok Jibril dalam rupa malaikat. Oh, kali kedua. Kali pertama Nabi tengok Jibril dengan rupa malaikat setelah turun dari Gua Hira pada hari pertama mendapat ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu kali pertama. Turun daripada gua, daripada Jabal Nur, nampak Jibril dengan rupa parasnya yang asal, itu kali pertama. Kali kedua Rasulullah melihat Jibril dengan rupa yang asal dalam peristiwa Mi'raj. Ha, itu cerita dia. Nabi pun tengok Jibril. Dua kali sahaja. Dua kali sahaja. Yang lain sama dengan rupa manusia, lelaki. Maka Rasulullah pun naik sampai ke langit yang pertama, tuan-tuan. Sehingga malam ini saya berceramah, langit satu sampai langit tujuh ditutup. Sampai malam ni. Maka waktu Jibril bawa Nabi Muhammad naik ke langit yang pertama, tak tahulah berapa juta kilometer. Wallahu a'lam. Sampai di langit yang pertama ditutup, malaikat yang jaga langit pertama tu ada namanya. Tapi saya tak sebut sebab saya baca daif. Lalu malaikat tu bertanya, siapa? Ana Jibril. Siapa dengan kamu? Muhammad. A'ursila ilaih. Apakah Muhammad dijemput untuk naik ke atas? Jibril kata, ya. Lalu dibuka langit. Tuan-tuan jangan bayang pintu besar apa. Langit dibuka. Wallahu a'lam. Highway langit nak turun ke bumi di Palestin, Masjidil Aqsa. Itu highway dia. Satu tu je. Kalau dia kata dia naik ke langit daripada Kelebang, daripada Kuala Terengganu, itu bukan dia. Laluan manusia nak naik ke langit, para rasul, daripada Masjidil Aqsa. Situ je laluan dia. Highway dia. Sebab tu semua rasul, bukan semua rasul, beberapa rasul yang ketika hidup naik ke langit, daripada situlah laluan mereka.
Antara rasul yang pernah naik ke langit ketika hidup, Idris alaihissalam. Antara rasul yang pernah naik ke langit ketika hidup, Ibrahim alaihissalam. Ini rasul-rasul yang pernah naik. Okey. Kemudian naik ke langit pertama, saya tak masuk cerita lah, panjang. Jumpa Nabi Adam, jumpa Sian. Sampai langit yang ketujuh dibuka. Macam itulah pintu langit ditutup. Siapa? Jibril. Siapa dengan kamu? Muhammad. Adakah Muhammad diundang? Ya. Dia buka pintu langit yang ketujuh. Nabi pun naik. Nabi kata, aku melihat Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ini Kaabah para malaikat. Manusia tawaf di Kaabah, malaikat tawaf di Baitul Ma'mur. Kedudukan Baitul Ma'mur selari dengan kedudukan Kaabah di bumi. Kaabah naik atas, langit ketujuh, Baitul Ma'mur. Di bawah manusia, kita semua tawaf, atas para malaikat tawaf. Setiap hari akan masuk berapa puluh ribu para malaikat tawaf tujuh pusingan. Sejak daripada jutaan tahun yang dulu, masuk tawaf tujuh pusingan, keluar kumpulan malaikat ni tak kembali dah sampai kiamat. Ramainya malaikat. Kita buat umrah setahun dua kali. Tawaf banyak kali pula tu. Tawaf banyak kali. Habis tujuh pusingan tawaf sunat, berehat, sambung balik. Malaikat, kata Rasulullah, sehari Allah benarkan berapa puluh ribu, bukan juta, berapa puluh ribu masuk tawaf, habis tujuh pusingan, keluar. Tak masuk dah sampai kiamat. Malaikat lain pula. Ataupun dia bukan sehari. Setiap kali habis tujuh pusingan, keluar, masuk kelompok lain. Habis tujuh pusingan, keluar, sampai kiamat. Tak masuk dah. Sebab bilangan malaikat terlalu ramai. Dan bilangan malaikat ini, kita akan lihat di mahsyar nanti. Allahu Akbar. Kita akan lihat di mahsyar nanti, seperti mana ramai orang dalam masjid malam ni. Saya, tuan-tuan, kita berdiri sama-sama dengan jin, berdiri sama-sama dengan binatang, berdiri sama-sama, wallahu alam, ada syaitan. Setempat para malaikat di atas, di dalam saf. Kata Rasulullah, aku pun melihat Baitul Ma'mur, kemudian aku melihat satu orang lelaki wajahnya seperti wajahku, bersandar di Baitul Ma'mur, sedang bersandar. Lelaki ini sedang bersandar di Baitul Ma'mur, dia tak buat ibadat. Sebab manusia bila mati, dia tidak lagi dibenarkan beribadat selama-lamanya. Ingat tuan-tuan, saya umum. Manusia bila dia mati, dia tidak lagi akan merasakan ibadat selama-lamanya. Kalau duduk dalam syurga ustaz, tidak dibenarkan solat. Kalau duduk dalam syurga ustaz, tidak dibenarkan zakat dan sedekah. Di dunia ini saja. Tuan-tuan, pegang eratlah Quran tu. Bersedekahlah sebanyak yang tuan-tuan mampu. Tapi itu yang terakhir dalam kehidupan tuan-tuan. Sekiranya malam ini yang terakhir ajal kita. Tak ada ibadat. Sebab tu lelaki itu, dia duduk bersandar di Baitul Ma'mur. Dia duduk. Lalu Nabi tanya, wahai Jibril, siapa? Jibril kata, Abul Anbiya Ibrahim alaihissalam, bapa segala Nabi, iaitulah Ibrahim alaihissalam. Kemudian berlakulah perbualan Rasulullah dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah moyang Rasulullah. Muhammad bin Abdullah
bin Abdul Muttalib sampai Ibrahim alaihissalam. Tas moyang. Sebab tu bila Nabi sampai, Nabi Ibrahim kata marhaban bin Nabi Salih wal ibni Salih. Selamat datang seorang Nabi yang soleh dan anak yang soleh. Rasulullah tak sebut kepada Nabi begitu. Sebab dia bukan daripada, Rasulullah bukan daripada jujuran Nabi Musa, bukan. Waktu Nabi jumpa Nabi Yusuf, Nabi Yusuf tak kata anak, tak kata. Dia kata marhaban bin Nabi Salih wal akhis Salih. Itu ucapan dia. Kemudian itu yang saya kata 7 jam tu. Kan? Nabi dibawa tengok syurga, tengok neraka. Perjalanan Nabi masuk syurga, Nabi nampak syurga. Isra Mi'raj ni dengan tubuh badan dan roh Rasulullah. Ni macam mana tuan-tuan tengok saya, saya boleh sentuh ni Rasulullah waktu Isra Mi'raj macam ni lah. Nabi pijak, bukan terbang buat macam tu, terbang. Nabi berjalan dalam syurga, Nabi pijak, Nabi melihat istana-istana besar dalam syurga. Nabi tengok, Nabi mendengar bunyi derupan kaki Bilal Ibn Rabah. Nabi melihat istana Sayyidatina Khadijah. Nabi melihat istana Sayyiduna Umar Ibn Khattab. Nabi bau wangi-wangian. Nabi tanya Jibril, itu peristiwa Mi'raj satu. Wahai Jibril, bau siapa ni? Jibril kata, wahai Muhammad, ni bau wangi-wangian ma syitak dan anak-anaknya. Ah, yang tu kena cerita. Tadi 7 jam tadi lah. Nabi masuk satu tu. Nabi masuk tengok apa dalam syurga. Nabi nampak apa? Nabi nampak binatang syurga. Nabi nampak buah-buahan syurga. Nabi nampak. Itu semua mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu persatu. Satu mukjizat Nabi banyak. Antara mukjizat Nabi, Nabi melihat kenderaan syurga. Antara mukjizat Nabi, Nabi melihat buah-buahan syurga. Antara mukjizat Nabi, Nabi melihat bidadari syurga. Yang lupa kerja dah. Duduk jalan dalam syurga. Nabi melihat. Mukjizat. Sallallahu alaihi wasallam. Raja semua makhluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi dibawa masuk ke dalam neraka. Melihat satu kumpulan, dia potong dan dia rosakkan lidah dia. Lidah. Malam ni tuan-tuan rasa lidah. Kita rasa ada lidah. Dalam neraka nanti macam tu lah. Wal-iyazubillah. Kita rasa. Malam ni tuan-tuan melihat dan tuan-tuan mengelipkan mata kita. Ni kelopak mata. Macam tu lah dalam syurga dan neraka nanti. Satu kumpulan manusia dalam syurga, dia potong lidah dia. Setiap kali potong, lidah tu panjang. Semula. Bukan panjang. Maksudnya, keluar semula lidah yang baru. Kemudian dia potong lagi. Dipotong. Sama ada dia potong sendiri. Dalam hadis dengan sanad yang baik ini, Nabi sebut dipotong. Pekerja-pekerja di dalam neraka disebut zabaniyah. Ramai. Dipotong lidahnya. Nabi tengok. Lalu Nabi tanya, wahai Jibril, mahala, apa yang mereka ni buat dulu di dunia? Jibril pun kata, wahai Muhammad, haulai hum khutaba'ul fitnah, yaquluna ma la yaf'alun. Yang ni tuan-tuan, antara jenis azab yang sabit dengan riwayat yang hasan atau sahih, dan ia ditujukan kepada kumpulan ulama su
inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Ulama yang dahulunya bercakap tetapi dia pun tak buat benda yang disuruh buat. Begitulah jenis siksaan dia. Sehingga habis dosa tu baru berpindah kepada dosa lain. Kesakitan di dalam neraka seperti mana sekarang tuan-tuan tumbuk dinding tu, tuan-tuan rasa sakit, macam itulah sakit dalam neraka. Rasa. Dia bukan tidur nak jaga. Kemudian Nabi melihat seorang wanita tua. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi daripada Anas bin Malik. Nabi melihat satu wanita yang sangat tua. Wanita itu menegur Nabi, dia kata, "Ya Muhammad, anzirni as'aluk." Tunggu, aku nak tanya kamu. Falam yujibha walam yakum alaiha. Nabi tak jawab, Nabi tak toleh. Nabi tanya, wahai Jibril, apa tu? Jibril kata, tilka dunia, itulah dunia. Dan begitulah usianya 1400 tahun yang lalu. Jibril kata, wahai Muhammad, wanita tua itu adalah dunia. Dan begitulah usia dunia. Sangat tak larat. Seandainya kamu jawab tadi, wahai Muhammad, kamu berhenti, umat kamu semua sekali akan tenggelam dengan nikmat dunia. Tapi Nabi tak jawab sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi lalu satu kaum. Ni last lah tuan-tuan, jadi ya 9-10 lah. Nabi lalu satu kaum. Neraka ni dia gaung. Gaung. Syurga dia tingkat, tingkatan. Dia bertingkat-tingkat, tingkat. Kalau syurga dia gaung. Lagi hebat ahli neraka, lagi bawah. Lagi jahat, lagi bawah. Lagi kafir, lagi bawah. Neraka. Nabi tengok satu kumpulan hadis riwayat Al-Imam Al-Baihaqi daripada Abi Sa'id. Kumpulan ini malaikat Zabaniyah hempakkan kepala mereka dengan batu. Sebelum ahli neraka dimasukkan ke dalam neraka, tubuh mereka ditukar. Satu gigi ahli neraka lebih besar daripada gunung Uhud di Madinah. Satu gigi. Gunung Uhud ketinggiannya lebih kurang 1000 meter. Bukit Uhud 1000 meter tinggi dia. Satu gigi penduduk neraka Jahannam lebih kurang besarnya Bukit Uhud, kata Rasulullah dalam satu hadis yang sahih. Tuan-tuan, Nabi tengok ada satu kumpulan dalam neraka, dilontarkan batu besar kepada kepala mereka, turdahu ru'usuhum bis-sakhra, dipecahkan kepala mereka dengan batu besar, bertaburan isi otak kepala mereka. Tabur. Kemudian dihimpunkan oleh Allah. Allah Ta'ala dengan kuasa Allah himpun balik. Berdiri balik. Lalu dibaling kali kedua. Pecah berkecai kepalanya. Wal'iyazubillah. Nabi tanya Jibril, ma ha'ula ya Jibril. Ini apa? Jibril kata, wahai Muhammad, ini umat kamu yang malas solat. Bukan yang tak solat, yang malas solat. Ataupun sekejap solat, sekejap tinggal. Sekejap solat, tinggal.
tatakhaqalu ru'usuhum 'anil salatil maktubah, ataupun yang tak solat pun boleh juga siksaan dia sampai habis. Tuan yang dirahmati Allah sekalian, dalam peristiwa Mi'raj 50 sembahyang Nabi turun langit ketujuh ke enam, turun jumpa Nabi Musa. Nabi Musa tanya, wahai Muhammad, berapa solat 50? Wahai Muhammad, umat aku dulu pun semayang juga dan mereka tak mampu buat 50, pergi minta diskaun. Saya terjemahkan ayat daripada Nabi Musa, irji' ila rabbik fas'alhu takhfif, tu teks dia dalam Sahih Bukhari. Fa inna ummataka la tutiqu dhalik, umat kamu tak mampu buat 50. Nabi naik minta kurang, Allah bagi kurang 5. Tuan-tuan nak tak mana muka tuan-tuan naik minta kurang. Nabi buat turun 45. Tuan-tuan bayangkan, hari ni kita ada 45 waktu, setengah jam sekali qomat. 7:30 semayang, 8 semayang, 8:30 semayang, 9 semayang. Nabi turun langit satu langit ke satu langit ke satu langit. Semua rasul tak kata apa. Nabi Musa panggil, wahai Muhammad, berapa? 45. Betul balik. Irji' ila rabbik is'alhu takhfif fa inna ummataka la tuti'u dhalik. Umat kamu tak mampu buat. Nabi Musa, jasa Nabi Musa, jasa Nabi Musa alaihi salam, wahai Muhammad pergi. Tetapi pengorbanan, tanggung malu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanggung malu, tuan-tuan, kita kalau ketua menteri bagi 10,000 untuk bina masjid, AJK kata pi pula lah petang esok. Tok Imam kata, ketua menteri bagi 10 untuk tambah bahagian masjid, petang esok pi lah pula. Kita kata Tok Imam ni nak tak lah mana ni? Wahai Muhammad, 45 tak boleh. Naik, minta kurang. Nabi naik, wahai Allah, kurangkan untuk makhluk. Bukan Rasulullah. Turun, Nabi naik, Nabi turun, Nabi naik, Nabi turun, Nabi naik. 9 kali. Cukup 5. Nabi Musa tanya, wahai Muhammad berapa? 5. 5 pun umat kamu tak boleh buat. Nabi Musa, 5 umat kamu tak boleh buat. Ramai akan tinggal. Nabi Muhammad kata, wahai Musa, istahyaitu min Rabbi, aku malu dengan Tuhanku. Malu Rasulullah. Betul, anak-anak hari ini tak solat. Umat Islam ramai tinggal solat hari ini. 70% umat Islam di Malaysia tak solat sempurna 5 waktu. 70 ke atas. Bukan umur, peratus. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita tahu kisah ni, kita tahu betapa besar pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takat tu dulu untuk malam ni, sekadar itu saja. Dan saya umum kepada tuan-tuan, pengajian saya dalam Ustaz Wadi Anwar official YouTube, hari Selasa 8 pagi kitab Bustanul Arifin insya-Allah dah start dah. Hari Rabu 9 malam, hari Khamis pun 9 malam. Hari Rabu 9 malam perbahasan tentang isu-isu agama. Hari Khamis 9 malam segmen kisah hidup akhir zaman, daripada tanda kiamat kecil yang nombor 1 sampai yang paling last sekali, sampai tanda besar kiamat yang terakhir. 100 episod insya-Allah. Yang tu pada hari Khamis jam 9 malam. Dah mula dah episod yang ketiga dah, tak silap saya. No? Yang ketiga. Jadi sekadar tu saja pada malam ini. Saya ucap terima kasih kepada pihak masjid dan tahniah juga kepada seluruh penduduk di mana ni? Alur Gajah. No? Atas
kehadiran ramai-ramai ke dalam majlis ilmu untuk mendengar tentang kehidupan akhirat yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takat itu saja. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya serahkan kepada kursi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.